Oke, kembali lagi di channel MZ Gaming guys. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara setting game FIFA PPS PP agar tidak nge-lag atau delay guys. Karena kita tahu bahwa game FIFA PPS PP ini ukurannya cukup besar guys, yaitu 1 GB ke atas lah, lebih dikit guys. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita lihat dulu video game FIFA sebelum disetting guys. Oke, check it out. Oke guys, bagaimana pendapat kalian setelah melihat video game FIFA yang belum disetting? Pastinya gak nyaman kan dalam bermain karena gamenya itu berasa nge-lag dan suaranya itu patah-patah. Oke, langsung saja kita masuk ke settingan PPS PP-nya guys. Oke, check it out. Oke, di bagian setting kalian masuk ke sistem terlebih dahulu dan ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia guys supaya lebih dimengerti. Dan balik lagi ke grafik, kalian ubah backendnya menjadi OpenGL. Kemudian modenya kalian ubah menjadi pelukisan tersangga guys. Lalu kalian ubah kecepatan alternatif menjadi 100%. Dan kecepatan alternatif yang kedua kalian ubah 50% guys. Kemudian di sini kalian klik centang layar penuh dan resolusi pelukisan kalian otomatiskan 1:1, resolusi tampilan juga kalian ubah menjadi resolusi asli pesawat guys. Kemudian transformasi perangkat keras kalian checklist, pengkulitan perangkat lunak jangan checklist guys. Dan matikan efek lambat kalian checklist, tahan tekstur yang berubah jangan checklist guys. Dan kualitas kurva kalian ubah menjadi menengah. Selanjutnya di sini kalian bisa sesuaikannya dengan apa yang saya tunjukkan. Di sini saya tidak mengubahnya lagi di bagian bawah. Kemudian kita lanjut ke bagian suara, kalian ubah jarak audionya menjadi menengah dan volume global dan juga alternatif speed volumenya kalian ubah menjadi 7 guys. Di bagian kontrol kalian bisa menyesuaikan sendiri tergantung kenyamanan kalian dalam bermain guys. Selanjutnya yang terakhir yang harus kalian ubah di bagian sistemnya, yaitu kalian ubah di metode waktunya, yaitu kalian klik inang berputut tapi lebih cepat guys. Kalian klik di situ, klik centang dan selanjutnya scroll ke bawah dan scroll ke bawah, kemudian klik model PSP nya kalian pilih PSP 2000x3000, kalian klik centang. Oke, mungkin itu saja settingan yang saya gunakan di dalam bermain game FIFA. Oke, selanjutnya kita lihat video game FIFA yang telah disetting guys. Kita lihat langsung, check it out.